teman-teman. Jadi di video kita kali ini masih di Fruit Battleground karena gua mendapatkan buah pika-pika akhirnya ya. Light gila, beh gila ya Timber Stories nih. Beh. Namanya apa sih? Light di sini ya. Light gila. Allow the user to become a light human like Kizaru. What? Aneh banget anjir deskripsinya. Ya udahlah ya. Spin sense 0,62 anjay, cukup langka ya. Kita lihat apakah se-OP itu gitu ya. Kan pemain kita dari kemarin kita main kayak gini, gua ketemu user pika-pika tuh pasti gua kabur anjir. Karena udah enggak bisa dilawan, susah banget anjir. Oke, ya ini gua udah leveling juga ya, udah sampai level 68 berlebih, malah sebenarnya cuma kalian sampai 65 doang nih yang Jewel of Light. Ternyata cuma sampai 65 doang, tapi gua kan gua AFK, gua pakai Tinnitus. Ya udah gua AFK-in aja, ternyata kelebihan anjir sampai 68, ya udahlah ya, enggak apa teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan langsung aja mencoba pika-pika Nomi teman-teman ya. Kita langsung aja Pak ke skill pertama, Light Kick ya. Hampir semua game One Piece yang ada pika-pika pasti ada light kick lah ya. Sesimpel ya kayak gini, sesimpel gini doang. Nah, udah that's it. Dan itu kenceng banget, Pak, lihat gak sih barusan? Gila kenceng banget, Pak. Parah itu kenceng banget. Cuman kalian mesti aim sih. Dia areanya enggak terlalu gede ya, teman-teman ya. Jadi kadang-kadang suka miss-miss gitu, cuy. Ini gue pengen nyari orang mana coba. Kita ke skill selanjutnya dulu deh. Flight, teman-teman ya. Flight nih. Kalau kalian bisa lihat di bawah ada flight. Langsung aja, coy. Inilah enaknya pakai pika-pika anjing ya sih. Kalian tinggal terbang anjing, coy. Lihat. Enggak masuk akal, coy. Ini coy agak curang anjir. Buah paling curang ini, nggak buka bohong gua. Buah yang bisa terbang itu curang anjing, sumpah nggak bohong. Walaupun terbangnya tuh apa ya, nggak bisa terus-terusan juga sih. Ini kita coba light kick dari sini, bisa nggak ya? Kita coba light kick nih. Ini kan dia diem nih. Light kick. Gua ngelag imagine, gua ngelag. Udah kita datengin aja lah. Langsung teman-teman ya. Skill yang pertama light kick. Nggak kena ya, imagine sih. Ini emang kalian tuh mesti ini teman-teman ya, mesti nggak rip aim gitu kan, tembakin. Gak kena, lihat. Imagine. Buset, dia pakai magma, cok. Ampun, bang. Ampun, bang. Buset. Kabur, cok. Oh, shit. Enggak, aduh, rip-aim. Ah, tuh dapet, ya. 29 damage-nya gila, sakit ya sih? Parah sih. Lalu skill yang kedua, yaitu adalah mirror. Jadi kita terbang ke atas dan bam, ya. Sama kayak di GPO, teman-teman ya. Ini GPO banget sih. Ini kena tuh 29 lagi. Alright, let's go. Kita langsung aja mirror kick. Bisa di-air gak sih? Gak bisa teman-teman ya. Sekali kalian jalan udah gak bisa di-air lagi. Oke, kita langsung aja Pak light kick. Mampus lu, langsung aja kita binding combo. Combo kayak gitu teman-teman ya. Tut. Aduh, ini susah nih, kan mesti combo dulu sih. Blending combo nih kan mesti combo sama 4 dulu, Pak ya. Nih. Aduh, mana deh. Gimana, Cok? Gimana deh, Cok? Oh, ini orangnya ini anjing nih. Ini dia nih, langsung aja kita langsung ke atas dan bam, susah banget dipakai anjing itu. Gue tendang ya anjing. Oke, langsung kita combo Pak. Kena ya. Bam, gila. Langsung aja cok, tendang momen gila. Pakai pika enak banget, curang anjing sumpah. Kita combo lagi, meninggal gila, enak banget Pak. Pakai pika nggak ada obat, yang enak banget sumpah. Tapi kan mesti combo sih sebenarnya yang tadi ya, yang blending combo kan pakai guzan dulu Pak. Mana tadi yang gua kejar ya? Ini yang pakai magu nih, anjing banget, ngeselin banget nih yang pakai magu anjing. Oh bro, alright. Blok dulu. Kita pakai guzan dulu ya. Ini guzan kayak gini Pak. Guzan itu, aduh. Aduh cok, gua nggak bisa ngeliat anjing. Kabur dulu. Oke, kita guzan ke situ, guzan nih. Nah itu guzan. Bam, kalian harus kayak gitu dulu, baru kalian habis itu pakai yang blending combo tadi Pak. Kena lu mampus. Kita kesini. Kena nggak nih? Bam, kena nggak dong? Kena kayaknya. Ih, iya kan? Gua ngebug. Iya. Gua masuk ke dalam apa nih anjing ya? Seperti biasa game ngebug teman-teman ya. Help. Gua masuk ke dalam apa ini anjing? Ini apa sih? Di dalam mana ini gua cowok? Anjing bisa masuk ke dalam sini? Gua kalau pakai mirror bisa nggak? Oh bisa ke atas gua, oke, kita ke atas aja langsung Pak. Kita guzan. Kok mana anda? Aduh tuh anjing, sialan dia pergi lagi, sialan. Ini yang pakai pika tadi kan, ini yang pakai magma ya, pakai magma nih ya. Mirror kick. Ayo ke atas, susah nih mirror kick ini, susah banget dipakai anjing. Kalian mesti dari awal mirror kick sih. Ya ampun ngembak lagi gua. Ini gua dimana sih? Astaga, ngembak pulu anjing.
Oke, terlalu terbang dulu ke atas. Astaga, ini tempat apa, cok? Buset dah. Bisa sampai ke atas sih. Ada orang anjir di sini. Tenang. Oke. Kabur dulu, cok. Kabur dulu, gue pengen Guzan. Abis itu ini ya. Nih, Guzan. Guzan. Blinding combo. Ya ampun. Blinding combo. Ya ampun, dia kabur, cok. Oke, mirror kick. Bilang deh, cok. Mirror kick. Oke. No. Sakit banget, gila magma, cok. Gila, sakit banget magma, anjir. Mana deh, cok. Mirror kick ini susah banget dipakai, guys. Kalian mesti jaraknya tuh mesti dari jauh, terus musuh kalian tuh mesti nggak ngeliat gitu ya, kayak gini contohnya ini. Mungkin bisa nggak ya? Udah dari sini mungkin kena nggak? Mas nggak boleh rip aim anjing, sumpah. Mirror kick ini nggak boleh rip aim, cok. Oke, kita langsung aja Guzan lagi kali ya. Gue demen banget nih sama Guzan nih. Guzan, mampus lu, gue Guzan lu anjing. Mampus. Aduh. Blinding combo, meninggal lu. Cute mom fake, meninggal. Akhirnya mati kan ya. Combo jadi kayak gitu, teman-teman ya. Kalau gue biasanya Guzan dulu, baru bisa gue blinding combo. Karena itu sakit parah sih, di combo sakit banget gitu kan. Mana tadi musuhnya, masih ada lagi deh. Tadi masih ada lagi dah. Di mana dia? Oh, tuh di atas tuh. Di atas dia. Gue nge-lag. Ya ampun, imagine. Kita belum ke skill terakhir, coy. Jewels of Light nih ultimate-nya, teman-teman ya. Yang paling tinggi nih, yang kalian mesti sampai level 65 baru bisa buka. Oke, kita langsung aja, coy. Kita coba. Buset. Oke, gue bisa apa tuh, cok? Gue bisa apa itu, anjir? Gue bisa apa tuh? Aduh, gue nge-lag banget, anjir. Guzan! Bam, gue nge-lag. Imagine dia pakai quake, anjing. Dan gue nge-lag. Oke, gue nge-lag. Apa ini quake anjing? Uset, quake OP banget. What the fuck? Oke, kita coba Jewels of Light, cok. Jewels of Light. Ya, ini ultimate curang juga sih. Ultimate curang juga nih, lihat sih. Sedikit curang itu ini Jewels of Light. Kabur, gak bisa kabur lagi. Lah, kok gue hilang lah kan? Gue nge-lag banget, pak. Ping gue tiba-tiba 2000 aja. Astaga. Apa gue bisa mengalahkan quick, teman-teman? Let's go, kita coba cerita, oke. Guzan. Ya ampun, gue nge-lag. Blending combo. Gue nge-lag. Aduh, hilap ping 2000, anjir. Hilap pingnya, pak. Ya, sorry guys ya. Tadi harus gue bisa menang itu, anjir, kalau nggak nge-lag. Imagine tiba-tiba nge-lag ping 2000, help. Ya kayak gitu loh, teman-teman ya, namanya main pakai kota ya begitu ya. Oke. Ya jadi kayak gitu pika-pika, teman-teman ya. Kalian udah lihat tadi ya, kombonya gila banget sih. Kalau gua sih biasanya langsung Guzan abis itu langsung blending combo. Jadi kayak gini gitu kan. Anjing, dia pakai boy blitz. Tapi tuh lihat, gila, sakit banget Guzan, pak. Sakit banget Guzan, meninggal langsung tuh, lihat enggak sih? Darah dia 100 loh, teman-teman, langsung mati. Dua combo doang. Guzan dan blending combo langsung mati anjing. Kemana deh, cok? Guzan! Aduh, nge-lag anjing. Kenapa sih? Blinding combo! Langsung aja mirror kick! Bam! Gila, 60. Sakit banget anjir mirror kick kalau kena. Anjir, kombonya, pak. Itu tadi kombonya kayak gitu, teman-teman ya. Kalau kalian berhasil tuh. Gila, itu combo sakit banget. Cuman, pingnya harus bagus sih kalau kalian mau main ginian ya. Sumpah, nih, coba itu apakah... Terbang, pak, terbang, iya. Jatuh dulu dia. Gue becet terbang dari kapan tahu dia baru jatuh gitu kan. Kabur jauh amat, bang. Bang, kok kabur jauh, bang? Ini pika-pika enak sih, terbangnya enak banget ya. Walaupun ada terbatas juga. Ih, dia ke safe zone anjing. Dia ke safe zone, pak. Dia ke safe zone, lihat gak sih? Dia ke safe zone. Aku kemana ente? Gue datangin lu, mirror kick lu ya. Wah, deh, cok. Kemana deh, cok? Kita terbang aja ke atas pakai Guzan, bisa, teman-teman ya. Anjir, itu Guzan kalau kalian kena, pak, sakit banget anjir. Kabur kemana deh, cok? Ya ilah, kabur guys yang tadi, guys. Lari anjir. Pengecut, cok. Masa main kayak gini lari-lari gak seru lah anjir. Lagian apa yang
apa yang berkurang sih kalau main game? Gue heran. Kalau mati ya gue udah tinggal mati ulang lagi anjir. Gue heran sama orang-orang yang kabur-kaburan, cok. Ya udahlah ya. Oke, kita coba combo lagi teman-teman ya. Combo pakai Guzan. Kalau gue biasa pakai Guzan blending combo, habis itu gue light kick. Tapi kalian bisa pakai mirror kick juga sih kalau kalian mau. Tapi mirror kick sakit banget anjir kalau kena. Coba-coba nih, gue mirror kick ya. Kena nih sejauh itu. Enggak kena sih kayaknya sih. Aduh, ternyata mirror kick enggak nyampe sejauh itu juga anjir. Ya udahlah. Kita langsung aja ya. Ya ampun dia kabur anjing. Blinding combo. Dut. Ya enggak kena anjing. Meninggal triple kill. Devils of Light. Mampus lu kena lu. Mampus lu. Blinding combo. Gila enak banget, Pak. Atau kalian Guzan. Anjing di Kurouzu gua. Di Kurouzu cuy. Oh, kita lagi error kick lagi. Mana cok? Mana dia cok? Blok, jangan sampai kena Kurouzu. Ih, di Kurouzu. Aduh, enggak kena ini. Set. Acil apa itu, cok? Gila kuek. Wah, ini yang pakai kuek anjing banget sumpah. Bro, shut up. I'm fighting that man, bro. Bro. Gua masuk ke dalam tanah gara-gara kuek anjing. Apa sih ini anjing? Oke, udahlah berantem sama kuek sini. Blinding combo. Devils of Light. Mampus. Mati lu pada sakit banget gila itu Devils of Light anjir. Blinding combo. Ya ampun gua meninggal do. Imagine. Iyalah gua lawan 2 orang teman-teman ya. Anjir enak banget Pak. PKP-nya enak banget sumpah. Literally kalian tinggal nge-spam skill enggak perlu M1 anjing sumpah. Pantesan dari kemarin pakai pika-pika kok hebat banget. Anjing enggak mati-mati susah banget di-kill. Ya ilah guys kayak gitu Pak caranya Pak. Pakai udah pika udah enggak robat anjing kenceng banget lagi. Kalian bisa kabur pakai flight-nya. Ini flight-nya kalau darah kalian dikit kayaknya kalian enggak tambah lamban deh. Kalau yang dari gue lihat ya, darah kalian sedikit nih. Kalian pakai flight tetap segitu juga terbangnya cepet. Jadi emang enggak akan lama, cok. There you are. Guzan, mampus lu anjing. Blinding combo. Mampus sakit banget gila lihat enggak guys? Satu combo meninggal anjing. Mau kemana Anda? Mau kemana? Bang, terbang pakai mirror kick. Kena lagi lu. Aduh, dia menghindar, cok. Shit, apa tuh? Bukan magma apa itu? What the hell is that? Api ya, anjing. Wah, terbang. Kabur tuh, ya kan? Terbangnya tetap kenceng, kan? Terbangnya tetap kenceng, anjir. Kita ulti aja. Tendang tembak kayak ginian. Ulti moment. Meninggal lu. Mati lu semua lu. Enak banget, anjing, pakai pika-pika, cok. Ini kira-kira mati nih. Gua Guzan lu meninggal semua anjing. Sakit banget anjing Guzan. Blending combo. Ya ampun nih blending combo masih deket sih. Cuman ya sakit banget itu blending combo kalau kena teman-teman ya. Ya Gatanino. Aduh dud, gua pengen terbang, cok. Gua udah pinor king padahal anjir. Waduh, gua enggak punya. Guzan, kena lu, gak kena nih. Gih, mau kemana? Gue mati, kena lu, kena blinding combo. Kabur. Ulti, gue nggak bisa ulti anjing, nggak ada darah cok, nggak ada stamina. Oh, ada naik guys. Mampus lu mati lu. Pemakan buah apa sih merah lu ya, mati lu anjing. Oh, di ulti. Oke, kita Guzan ya, siap-siap. Guzan! Meninggal nggak tuh? Mati anjir. Gila. Kill, gue sampai kill cooldown anjing guys. Baru kali ini gue main sampai kena kill cooldown anjing. Tanking enaknya pika-pika, cok. Gila, gak ada obat anjir. Tuh ya, itu teman-teman untuk pika-pika Nomi. Gue sangat rekomen sih kalau kalian dapat. Wah, ini the best sih.
Ini curang sih, ini emang gak balance ini game anjing. Dark kemarin itu sakit, tapi ini jauh lebih sakit dan jauh lebih gampang untuk dipakai, Pak. Gak masuk akal anjing ini game anjing. Emang tidak balance sih teman-teman. Sesuai yang main ada yang komen juga, tidak balance bang ya teman ya. Ya udahlah ya. Saya itu dia teman-teman untuk Pika Pika Nomi. Thank you buat kalian semua yang menonton dari awal sampai akhir. Like jangan suka, dislike kalau kalian gak suka. Saya sudah subscribe yang mau. Gak usah subscribe, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.